dari sudut yang positif, kita lihat pemain-pemain kita hari ini mempamerkan satu semangat juang yang tinggi sehingga ke minit yang terakhir, terutama pemain-pemain muda kita seperti Fitri terutamanya menunjukkan kematangan. Sudah tentu kita harapkan pemain-pemain senior lebih memberikan sumbangan yang lebih bermakna. Apapun kekalahan kita kepada pasukan Korea pada hari ini tidak boleh kita jadikan ukuran untuk kita bertemu dengan pasukan Ireland. Saya pasti pemain akan lebih bersemangat untuk memastikan kita dapat menewaskan pasukan Ireland untuk kita bertemu Korea sekali lagi. Dan saya masih berkeyakinan bahawa mereka mampu melakukan sesuatu.